Saya bikin yang terbaru, jadi memang tetap ciri khas Mila Hijab Style ya, tabrak corak. Temanya saya memang neo-urban, sebetulnya mengangkat batik khas Jawa Barat, Cirebonan. Saya ambil sebetulnya batiknya, nah, cuma memang agak dimodernisasiin modelnya biar bisa diterima sama kalangan muda juga. Visi saya, batik itu bisa dikenal sama semua usia ya gitu. Jadi nggak hanya golongan yang orang tua aja, dewasa aja, tapi remaja juga suka. Malam ini aku mau tampilin karya aku yang baru yang temanya Nusantara. Jadi kan aku pakai kain songket itu dari Nusantara, jadi dan aku juga pengen bikin baju buat anak-anak juga. Jadi anak-anak milenial berani pakai baju songket. Kayaknya biasanya dipakai kayak yang ibu-ibu buat ke kondangan gitu-gitu. Sekarang aku pengen anak-anak milenial semua berani pakai baju tradisional dan pakai baju songket. Temanya itu lebih ke flawless ya, jadi nggak terlalu bold, jadi makeupnya makeup natural gitu, natural flawless gitu. Harapannya semoga acara ini bisa berlangsung setiap tahunnya, lebih meriah lagi, lebih banyak lagi makeup artis yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat gitu. Thank you.